Selamat sore teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Di sebuah game buatan Indonesia yang dulu kita mainkan dan dulu namanya adalah Para Kacuk ya. Love you yang main Ori. Bangsat kau yang main bajakan. Toxic juga tuh, Jay. Welcome teman-teman dan adik-adik sekalian. Gak slow, iya gak slow, Jay, Adri. Di sebuah game buatan karya anak bangsa. 3, 2, 1, konto, what? Yang bertajuk Troublemaker Raise Your Gang. Jadi dulu kita bermain game ini juga udah pernah di channel ini. Namanya adalah Para Kacuk dan dia rebranding menjadi Troublemaker dengan katanya grafik dan semuanya di upgrade dari gameplay, grafik, audio jadi lebih keren. So, welcome buat teman-teman yang anak sekolah, anak SMP, anak SMA yang suka tawuran dan jadi beban negara. Kita akan bermain game Troublemaker. Lagunya enak lagi. Dan ini masih demo rupanya guys, gue kira sudah rilis. Kita absen dulu, ada Firman, ada Martin, ada Ilham, ada Konto, ada Lodon, ada Gigi, ada Gaming, ada Resti, ada Bagas, ada Double, ada Farman, ada Fikri, ada Zan, ada Ali, ada Bocil SMA, ada Bocil SMP, ada Bocil SD, ada Firman, ada Border, ada Nunut, ada Hidayat, ada Ujang. Langsung aja deh guys, kita mulai ya. Dia se-upgrade dan sekeren apa di pembaruan kali ini. Gue sih ekspektasinya tinggi guys ya. Gila, udah lama gak main game buat Indonesia. Sekolah tiap hari, apakah kamu pintar? Kamu masih belajar di rumah? Lihat anak-anak di sekitar. Apa yang kamu mau? Apa kamu mau seperti ini? Cukup mempersalahkan orang lain. Hei, apa mimpimu? Bagaimana setelah graduation? Aku untuk... Budi? Baru pulang, Bud? Gila juga ya anak sekolah zaman sekarang. Makin lama waktu belajarnya di sekolah. Zaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah? Kok kayaknya bebannya makin berat? Anjir, gigi grafiknya. Anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya. Zaman bapak dulu mah. Lupa, saya putus sekolah. Oh, bapak kita Asep. Belajar yang pinter ya, Bud. Jangan sampai kayak saya. Cuma jadi tukang bakso keliling. Hah, bakso? Ya udah, Bud. Pulang sana. Kamu pasti capek seharian sekolah. Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran. Yang pinter ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung. Anjir. Sedangkan yang pinter ilmu olahraga atau seni selalu aja di nomor 3 kan. Bagus dubbingnya. Salam buat Ibu Ratih sama ayah angkat kamu ya. Maaf saya lupa namanya siapa. Anaknya Bang Rajoki ini ada hubungannya sama bakso simulator kah? Gigi loh grafiknya buatan Indonesia loh. Bapak kita tukang bakso, apakah ada hubungannya sama bakso simulator? Ah, suara game kekecilan, serius suara game kekecilan. Nih, gue gedein nih. Tuh. Apa nih? No bakso, no. Oh, nama baksonya ini, guys. No bakso, no. Buset, ada yang merah-merah di sini. Bagus ya guys ya. Bagus banget anjir game buatan Indonesia. Gue terharu anjir. Coba gue gedein dulu ya suaranya nih. Lihat audionya guys. Suaranya udah mentok segini guys. Suaranya udah mentok. Oke gue kesini aja deh. Buatan Indonesia loh. Wah ada yang kuning-kuning juga. Ada yang biru-biru. Ada yang merah-merah. Kok bisa grafik? Woi, putar balik sono, lewat jalan yang lain aja. Ada pengacara di sini, ya, pengacara. Pengacara apaan tuh, Bang? Ya kita kocak pengacara, pengangguran banyak acara. Hacuaks! Iya, iya, iya. Bangsat, bapak-bapak, bat. Taik. Eh, ini toksik banget, coy. Kata-katanya gila. Pertama kali gue liat game Indonesia setoksik ini, coy. Buset, ini anak budek apa gimana, udah tetap jalan aja. Siapa itu emang? Mata gue rabun. Oh, lah si bocil kematian. Wah, bocil kematian. Dia pakai istilah bocil kematian developernya, guys.
Walah si bocil kematian Budi pantesan. Namanya Winda, what the freak man? What the hell? Tata, lanjut. Okay. Ini Randy, Budi yang kemarin songong sama Bang Febri ya. Oh, bah, kalau sama si Budi sih kayaknya emang harus pakai otot, baru bisa paham deh. Waduh, mau berantem kah? Yaudah, lu maju duluan aja Bang Don. Kalau kalah baru kita bantuin, kata Winda. Gigi anjir, terima kasih developer Gamescom Team udah membuat easter egg gua. Walaupun karakternya beda ya, oh nama karakternya Budi guys. Ini anak-anak kontol lah, Anjir mainnya kayak... Mainnya kayak ini anjir. RT. Mainnya kayak Yakuza anjay. Nice. Oke, nah animasi kalahnya begitu ya. Coba kita lihat animasi kalahnya. Susah juga nih game. Animasi kalahnya gitu, teman-teman. Oh, sulit juga nih game. Itu gua sengaja, guys. Gua pengen lihat animasi kalahnya, cuy. Oh. Gila, harga diri gamer gua terhancur-hancurkan sama game ini, cuy. Pertama kali musuh pertama masa kalah sih? Enggak, guys. Karena itu gua sengaja, guys. Sengaja. Oh, gitu cara mainnya tuh. Ah. Oi! Hey, cet, selebel! GG gak guys? Enggak, itu bukan alasan guys. Wah, seru juga. Anjir, beneran kaldu si Donil. Lu si Win ngomong yang kagak-kagak. Iya mah, aduh gue lawan dia kah? Lawan Winda kah guys? Tolongin gue bangsat, malah ngobrol aja lu pada. Wah iya, kelupaan. Don, lu gak apa-apa. Aduh, capek juga ngedubbing terus guys. Shit, berani-beraninya lu ya. Ayo Ren, kita... Waduh, keroyokan guys. Aduh, keroyokan guys. 3, 2, 1, let's go. Yaelah, beraninya keroyokan. Tapi gak masalah juga sih buat gua. Oke, sabar-sabar main ngindar guys. LB Hah, LB apa nih? Hah, red wine. Oh, bisa ngeheal anjir. Bisa ngeheal guys. Jangan dulu, sabar. Anjay. Tet. Oh, mampus. Sini Winda, sini. Aduh, kontrol. Sabar. Tahan dulu. Ngewain dulu. Mampus lo. Oh gitu cara mainnya. Mampus. Mampus. Wah, caca. Dapat rupiah, mantap. Siapa di sini yang cita-citanya jadi anak SMA dan jadi jagoan dan menjadi beban keluarga, guys? Aduh, anjir. Lu si Win jadi kalah kan kita? Lah kok nyalain gua, Bang? Aduh, gila toksik semua, guys. Anak kecil jangan nonton ya. Di bawah 15 tahun jangan nonton ya. Cupu lu berdua, bangsat. Udah keroyokan masih kalah. Bacot. Anjir, baru juga kita tinggal bentar beli es di Mas boleh, ha? Lawan siapa sih lu pada bisa babak belur kayak gitu, kata Amri. Si Budi nih. Ah, banyak nalo, cepetan lu hajar si Budi. Si Budi kagak pernah berhenti nyari masalah sama geng pengangguran. Kurtakan pala bapak kau ya, Budi. Hah, kok malah salah gua, anj. Emosi juga gua lama-lama. Gua majuin aja deh biar cepet kelar. Let's go, sini. Eat this chair, gerakan gokil. Lo kok gak ada gerakan gokilnya? Gimana cara gerakan gokil, guys?
tarik fokus, guys. Nice. Satu kalah, tatar gua ngeheal dulu, coy. Sabar, tahan. Cok, gua sekarat, cok. Ah. Oke, okay, nice. Coba animasi kalah kalau dikeroyok dua orang. Oh, gitu, guys. Animasi kalah kalau dikeroyok dua orang kayak begitu ya. Ah. Oke, okay, gua udah tunjukin animasi kalah kalau dikeroyok dua orang. Mampus. Kayak enggak ada bedanya ya. Syukur gua tunjukin ke kalian, guys. Enggak ada bedanya sama kalah sama satu orang gitu. Mampus, gua injek lu emang enak. Apa ini? Wedang Ah, mampus. Pretet, copret, copret, cableo. Gila, kita kalau mengalahkan orang ini ya dapat duit ya di game ini. Mari kita lihat seberapa jago lo. Jangan cuma jago sama bocahan gua aja. Anjay, dubbingnya keren, coy. Segitu doang, Febri. Siapa di sini namanya Febri? Bangun lo. Dasar lo pengangguran. Aduh, sakit banget damage-nya, cuy. Sabar, ini ngamuk, guys. Lu. Sebentar, Febri, lo di mana, Febri? Merdeka, bismillah. Sebentar, kok deh kayak para kacuk. Iya, ini lanjutan para kacuk, guys. Febrinya terbang serius. Sebentar sih, Febri. Ulangi checkpoint ya. Ulang lagi. Gak apa-apa, guys. It's okay, guys. Gue seru, guys. Gue masih seru mainnya. Gak apa-apa, gue ulang lagi, tetap gue menangin, cuy. Nggak ngaruh. Sabar. Sabar, guys, gua minum wedang jahe dulu ya sebentar ya. Wedang kagak nambah darah, coy. Weh, itu lock dia dong. Weh, salah target, bro. Bro, ke... Mamam lo, Febri. Febri, segitu doang lo. Anjir, bisa seimbang dong Bang Febri sama Budi. Gila bet, GG kata Deru. Gila bet. Buset, Budi aja bisa seimbang sama Bang Febri. Pantes aja kita kalah, cok. Lama-lama takut juga gue sama si Budi. Sama Jir, kata Winda. Gue udah malah ketawa, gila. Suka banget gue. Gak salah ya, gosipnya ternyata lu udah ngelawan 5 orang bocan gue. Tapi misalnya bisa seimbang lawan gue. Yeah. Emang one man army lu, Bud. Gua akuin itu, apa kita jadi ketua geng, guys? Tapi titel one man army lu bakal secepatnya gua rengut. Gua bakal kalahin lu di fight ini. Lah kan lu udah kalah. Yeah. Lu kan udah kalah, kenapa masih? Bacot kontol. Anjir, bos, gila toxic banget sumpah nih game. Anak kecil jangan nonton ya. Oh, dia mau udah ngamuk. Wah, cuy, sakit banget, cuy. Lu.
bentar gue, aduh gak ada mie goreng lagi nih. Tambah 2 titik pindah sakit. Sabar guys, dia sakit juga ya. Anjir damage-nya gila. Oke sabar guys, kalau ini gue emang gak sengaja kalah guys. Ini emang sulit guys. Nah gue serius dulu ya, Sabar Bang Febri. Ini makannya kursi gue nih. Co, susah co, coba sendiri co. Hop, cep, sampai hujan. Sini, ah, mampus. Spam RT aja, guys. Nice. Eden. Wah gila damage-nya sakit banget. Makan nih kursi anjing. Kursi antah berantah enggak tahu dari mana. Coba. Nice. Sabar lu. Sini aja serang gua yuk. Gak usah tinjuan 1000. Let's go. Yes. Ah, chop. Clap. Wah, polisi. Jangan bergerak. 10.38. Ini masih anak SMA, sumpah sampai ditangkap polisi gini, cuy. Biasa. Tawuran pelajar. Tawuran pelajar, guys. Ya, jangan diikuti, ya. Jangan ditiru ya. Bangor amat enggak ada kapoknya. Oh, Budi ini mangkang tawuran, guys. Alur cerita. Baiklah. Budi saya kasih kesempatan satu kali lagi ya, Bu. Jika si Budi tertangkap lagi, Ibu udah gak bisa pakai pasal anak di bawah umur lagi. Oh, ada undang-undangnya pasal anak di bawah umur. Proses secara hukum. Iya, saya mengerti, Pak. Terima kasih banyak. Anjay, Dark Brain. Udah dia download di mana? Di Steam. Budi, lihat Mama. Budi, tolong bantu kesehatan mental Mama dong. Mama gak bisa terus-terusan dengar omongan tetangga tiap kali mereka tahu kamu dipanggil polisi lagi. Udah jelek banget sak keluarga kita di mata orang-orang sini. Bukan aku yang mulai duluan, Ma. Tapi mereka. Iya, tapi bukan itu yang dilihat sama polisi. Terus Budi harus ditindas lagi gitu? Kayak waktu SMP. Kalau papa di sini dia pasti juga bakal ngerti. Keren, papa alur kamu udah gak ada. Oh no. Tolong hargai semua usaha mama selama bikin ini. Bikin nonton anime. Kehidupan kita yang sekarang ini udah jauh lebih enak dibandingkan pas kamu masih SMP dulu. Kamu tahu itu kan? Kematian papa kamu bertahun-tahun lalu juga berat banget buat mama. Dan nasihat dari papa kamu itu juga gak salah. Tapi namanya hidup. Ya kita tetap harus melangkah ke depan. Walaupun harus mengorbanin perasaan betul. Sekalipun. Setuju gue sama ibunya Budi. Ada yang lebih penting daripada yang udah meninggal. Yaitu mengurus yang masih hidup. Ih gokil kata-katanya. Budi itu anak yang baik. Cuman karena lingkungannya aja yang maksa Budi jadi seperti ini. Maka dari itu Mama sama Om Danang udah sepakat buat pindah dari sini. Pindah? Kok dadakan banget, Ma? Kemana? Jadi ih gokil alur ceritanya. Mama minggu lalu dapat promosi kerja. Dan penempatannya itu di Jayakarta. Ya, hitung-hitung juga jadi tiket keluar kita dari sini. Sekolah Budi gimana? Nah sekolah? Diurus kok sama Om Danang. Oh udah diurus sama Om Danang? Kebetulan Om Danang kenal sama kepala sekolah SMK Cipta Wiyata. Nah di SMK itu ada jurusan yang sama kayak jurusan kamu. IPS ya kamu Budi? Pasti IPS nih. Kamu bisa lanjut di sana. Budi janji ya sama mama. Di sekolah yang baru nanti Budi harus berubah jadi lebih baik. Wow. Jangan berantem-berantem lagi. Mama khawatir. Udah cukup mama kehilangan pria berharga di hidup mama. Oh, so sad. Iya, Ma. Budi janji gak bakal berantem lagi. 2 bulan kemudian, yes! Yes, demonya belum selesai! Yes!
Gamecom. Anjay, gila. Gila, ini bener-bener Kang Tauran anjing, badannya luka-luka kayak di anime. Jakarta, Juli 16, 2018. Welcome to Cipta Wijaya. Wiyata. Kita masuk SMK, coy! Gila alur ceritanya, walaupun gamenya banyak yang toksik, guys. Tapi game ini ngajarin sesuatu, loh. Bukan hiraukan ya, maksudnya yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Yang sudah tiada, yang sudah meninggal, kita hanya bisa mengenangnya, tapi kita harus move on dan maju ke depan. Scroll lagi. Malesin banget dah. Let's go! Belum kelar demonya, guys. Seenggaknya di SMK Cipta Wijaya ini lebih mendingan lah. Guys, di sini siapa yang anak SMK? Voting. Kalian anak SMK atau SMA, guys? Voting. Kalian SMK kayak Budi atau SMA? Gigi loh. Ini kelas gue di mana ya? Gigi nih game, guys. Nge-lag emang nge-frame, guys. SMK, SMA. Ini gue grafiknya ultra sih, di gue gak nge-lag sih. Nge-lag gak nih, gue puter-puter kamera, guys. Gila, teman-teman sekolah, SD, SMA, SMK semua. Anjay! Ada Tommy Slebew, guys. Nge-lag ya dikit ya, nge-frame ya. SMP ada yang masih SMA, SMP. Masa sih nge-lag sih, guys? Apa grafiknya ketinggian kali ya? Coba-coba grafiknya bisa gua ini gak sih? Pengaturan dulu grafiknya, gua turunin dulu ya. Wah, ini ultra semua, bro. Pantesan aja. Tidak. Tampilan. Fishing mode. Fishingnya matiin kali ya? Masih nge-lag gak, guys? Masih nge-lag gak? Aduh, bocil fisik kentang menyerang, kak. Aduh, bocil emot dingin menyerang, coy. Kenapa ya? Ini nge-lag ya? Padahal di gua gak nge-lag, guys. Atau mungkin frame rate-nya. Frame rate-nya gua bikin 60 aja kali ya. Unlimited. Ah, nah, cakep. OMG, rupanya settingannya salah aku, guys. Nah, mantep ya, smooth ya. Nah, ini dia, kita akan mencoba explore di SMK Cipta Wijaya. Aduh, dibegal lagi kah? Budi Ci. Siapa ini? Oh, kita nabrak orang. Klaster, ngapa? Gak apa-apa, cuma minta tolong bantuin ambil buku gue yang jatuh. Oh, ini pasti korban bully nih kayaknya nih. Pagi-pagi udah ngerepotin aja. Kayaknya nih jadi teman kita Bobby. Siapa yang namanya di sini Bobby? Gua Bobby. Nama lu siapa? Kok gua baru kali ini lihat lu ya? Budi. Ah. Anak pindahan ya? Iya. Dari mana? Dari tadi. Ah. Lu jurusan apa? Software engineering. Kelas 12. Sama kayak gua. Haha, ya udah kuy bareng ke kelas. Anjir, kita punya teman pertama kita, cuy, Bobby. Gokil, grafiknya gila. Nama lu siapa? Budi kan ya? Bagus ya game-nya. Oh iya, Bud. Lu kenapa pindah ke sini? Kalau gua sih langsung cabut aja, ada Bang Alter Ego Esports. Jangan cabut lah, hari pertama nih, guys. Ada Kang Botak, ada Kang Puncak. Nice. Tapi, walaupun pas-pasan, ya, yang penting gue jujur, angkatan gue dulu pada gede nilainya gara-gara pakai kaje. Gila, ada alur ceritanya, cuy. Yang jual sih. Jangan bilang kita bisa menjalin pertemanan, menjalin cinta dengan anak SMA. Ya sama gitu sama orang dalam pemerintah. Oh. Kita bisa menjalin pertemanan dan cinta dan dengan guru. Maksudnya dengan dengan teman sekelas. Bagus loh nih game buatan Indonesia, kok bisa begini loh. Ini terlalu bagus sih. GG loh ini, orang Indonesia udah level begini mah. Bagus ya, guys. Dengan teman-teman sekelas. Jangan-jangan ada easter egg horornya juga. Siapa tahu ada easter egg horornya juga. Gue demen sih kalau ada easter egg horornya, guys. Gue harap gamenya gak berantem-berantem doang ya. Ih, bisa masuk kelas kan? Bisa masuk kelas sih.
Ih gila, tiap ruangan ada ininya sendiri cuy. Di sini sini lari aja, kelamaan dari tadi jalan-jalan mulu. Eh awas jatuh bang. Lari aja, bisa lari dari tadi guys, rupanya guys. Gila ini udah kelas nah, dunia men. Kelas kita di situ. Kelas kita di situ guys. BTW kalau ada bang, lu kurusan, alhamdulillah. Menurut lu bak. Nah ini kelas kita, masuk yuk. Gak ah, lu duluan aja, gue mau di sini dulu, mau sebat dulu. Eh jangan sebat guys. Masih SMA nggak boleh sebat ya. Kalau mau sebat di luar sekolah guys. Oke, nanti lu duduk samping sama gue. Jangan kalian bilang ke WC terus sebat ya. Bebas. Kamu pasti murid baru itu kan? Anak angkatnya Pak Danang ya? Yes. Iya bu. Oh ini gua. Oh guru guys. Gue kira teman sekelas. Yay. Miss Ratna. Salam kenal bud. Nama saya Ratna, guru bahasa Indonesia di SMK ini. I went to classroom with my teacher. Eh, sebentar. Salam kenal, Bud, ya. Salam kenal. Yay! By the way, gimana kabar si Danang? Dulu kita literally sekelas sampai lulus, loh. Haha, asli deh. Dulu bokap lo itu benar-benar doyan banget cabut kelas. Sampai gue literally... Aduh, literally witches. Jaksel nih, bu gurunya, nih. Ah, Bel, ganggu aja sih. Ajar. Dia merasa terganggu. Ada Bel. Dia masih mau ngobrol sama kita, guys. Nah, ceritanya udah belum, Bu. Masuk, yuk. Aduh. Oke. Okay. Hari berganti menjadi sore hari di SMK Cipta Wijaya. Apa yang akan ditemui Budi di hari ini? Oke, pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa kerjakan tugas. Siap, Bu. Ah, siapa lagi tuh? Banyak anak sekolahnya, banyak, guys. Bud, bangun, udah beli istirahat. Hoam. Pada turu, guys, lagi diajarin Miss Ratna, guys. Pergi ke kantin dan pesan makananmu. Lu ntar mau pesan apa di kantin? Kita lihat guys grafik kantinnya yuk. Kita lihat tuh grafik kantinnya. Gue lupa. Lu kan murid baru di sini ya? Ih, detailnya bagus banget. Mana anjir. Mungkin tahu ada apa aja di kantin. Ada alat-alat musik buat kelas musik. Saran ada gua, anak-anak sekolah yang pakai jaket-jaket bomber. Murah. Dan jaket varsity. Dan kenyang pastinya. Godain cewek, iya bisa kah godain cewek? Kayak Batagor. Rawon. Gila nih game bakal gede sih guys kalau diseriusin guys, ini masih demo loh. Banyak dah. Lu mau yang mana? Samain aja. Oke. Keren tuh rambutnya anaknya itu. Kagak enak kayak di SMK gini, Bud. Sejauh mata memandang. Ini apa nih? Rahasia kah? Rahasia kah? Semua. Beda sama SMA kali ya. Nice, dapat rahasia. Banyak rahasia juga, guys. Tapi jarang juga sih sininya. Walaupun ada. Bang, mau kemana bang? Mau ke kantin. Punya pacar. Yuk ke kantin yuk, kantin yuk. Moga kayak bully ya. Kalau kayak bully sih GG guys ya. Ekspektasi gue tinggi guys. Semoga kayak bully ya. Ini aja udah lebih bagus dari bully sih. Dari grafik ya. Mental breakdown. Gara-gara di ghosting sama Maibu. Cici bangsat. Cici bangsat. Ayo Bud, keburu ngantri. Ayo sebelum kantinnya ngantri teman-teman. Dan dia guys, kalau kalian perhatiin tiap keruangan-keruangan dia gak ada loadingnya guys. Bener-bener gak ada loading, bener-bener ruangannya tuh open world semua, itu yang keren sih. Bud, lu pesen mie goreng juga kak, pesenin gua juga dong. Satu porsi, dua porsi. Oke. Okay. Oke, okay, anjay kita di... Buset, gede banget itu tulisan Budinya. Bu, mie gorengnya 3 ya. Jadi pesenannya siapa dulu nih? Kata Mrs. Indang. Kalau ada RS berarti sudah bersuami ya? Dia duluan aja, Bu, gak apa-apa. Makasih. Ini siapa sih cewek ini yang tanda tanya ini? Baik banget, makasih. Kita ngeraktir cewek ini, guys. Iya sama-sama, ya Allah cantik banget. Budi anjing. Buci, Budi sosok cool, so dingin. Tapi kesempet juga, mesakne juga guys. Ngapa lu? Jangan demen sama dia, Bud. Siapa juga yang demen? Heli Kintil. Nih gue kasih tahu ya, doi namanya Sophia. Pacara tuh si Rico. Pentolan paling top di sekolah ini, ketua OSIS. No, yang pakai kacamata hitam di tengah. Aduh, kita ada geng motor guys. Aduh, di sekolah ini ada geng motor atau kalau dulu di sekolah gua anak-anak populer ya. Hah? Ribut, mie goreng kita mana? Lah iya, aduh, mana bukan ternyata lupa lagi. Jamet, Rico, jamet. Ah, fuck, udah ngantri, buset, toksik semua ini kata-katanya. Hanker kah? Jangan bilang di sekolah ini ada hanker juga, guys. Gila, banyak misterinya loh. Hahaha, gak pernah ngantri, Kamin. Ye, lu, Chat, kebiasaan ngagetin. By the way, kenalin, Bud, doi namanya Richard.
Oh hey, kalau lu mager ngantri kantin atau pengen jajan, si Richard ini solusinya. Doi biasa disebut resellernya bu kantin. Oh iya, nggak cuma makanan, Richard juga jualan barang-barang yang gokil bud. Waduh, barang-barang yang gokil. Please jangan bilang. Nah, oke guys ya, ini ada batasannya ya. Ini cuma game yang bagus diserap. Contohnya yang bagus tadi, ibunya Budi mengajarkan untuk move on dan melihat ke depan, jangan lihat terus ke belakang. Tapi yang negatif-negatif seperti tawuran, seperti toksik, seperti minum alkohol di bawah umur, itu jangan ditiru ya, please. Jangan somasi gua, guys. Jangan somasi gua, guys. Ini kan gua mainin gamenya doang, guys ya. Oke, lanjut. Jadi kita beli mie goreng dari Richard aja, walaupun gua juga masih bingung di mana dia bisa nyelundupin tuh makanan. Gak ada yang perlu tahu gimana cara gue nyelundupin makanan. Lihat nih. Jadi, what you buying? Hello, what you buying? Easter Egg Resident Evil kah? Hey, what you buying? Easter Egg Resident Evil, gila. Budi ya, kenalin. Gue Richard, seller paling top, Marco top, wah, top, gokil top, di game SMK Ciptawiyat. Menu pertama ini item. Jadi di sini ada banyak pilihan barang yang nanti bakal. Dubbingnya bagus semua nih. Oh tadi, nah menu kedua tuh. Eh gue cepetin ya. Jadi, gue udah ngerti, nggak usah ajarin gue Richard. Ciptawiyat itu keras. Iya ngerti. Nah, yang terakhir nih. Bro. Oh kita bisa belajar skill, belajar status. Nah, udah, sik. Oke, udah. Oke oke, duit gue 70.000. Kita bi, wah, kita bisa belajar jurus baru biar lebih kuat cuy. Wah mahal juga tapi ya. Guys, walaupun gua orang pertama yang main game ini, early game naikin apa biar mainnya gampang ya? Soalnya mainnya lumayan susah juga coy, gamenya coy. Naikin skill, gerakan gokil atau status? Status aja kali ya, HP ya. Darah gua lembek banget cuy. Darah kali ya, darah ya. Aduh duit gua cuma 70.000 lagi. Darah dulu ya, darah ya, darah ya, darah. Wah darah level 2 100.000. Darah sama aduh serangan mahal lagi. Sama apa ya? Ama tabung aja lah, sisanya tabung ya, ama beli red point. Anjir, red point mahal banget cuy harganya. Beli mie goreng aja lah, mie goreng. Bro, mahal banget bro, bisa grinding kah game ini, bisa farming gitu. Lanjut, lanjut, lanjut. Gue beli darah guys, selamat makan. Wah, The Bo, apa kabar? Aduh, siapa lagi nih? Baikor! Kori! 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 Yang lambang kucing kah? Mie gorengnya enak, Bob. Oh, ini yang geng motor tadi, cok. Yang geng motor tadi, guys. Ya, gue bayar 2 sama Budi. Emang Bobby anak baik. Ah, ada Miss Ratna. Ini kesukaan gue, Miss Ratna, cuy. Oh, dia missis, guys. Dia udah menikah, udah punya suami. Namanya MRS. Oh, gue enterin aja apa ya. Oke, lanjut ya. Oh, Rico sama Cory beda ya? Aduh, gue jadi bingung, guys. Cory sama Rico satu geng, kan? Soalnya dia pakai jaket juga. Nice. Kenapa nggak kasih tahu sekarang aja, Bob? Nggak aman, Bud, kalau sekarang. Jangan kasih tahu sekarang, cuy. Oke. Intinya sih, SMK ini agak beda dari SMK lainnya. Perasaan gue kok, SMK Ciptawiyata ini nggak bakal jauh beda dari SMK 69 Jancu, ya? Tapi, semoga aja perasaan gue salah. Oh! Ini lanjutan dari para kacuk! Gue yang tadi, jangan dilupain ya. Yang mana? Soal Sophia, jangan deketin doi kalau mau hidup lu tenang di sini. Kita jangan deketin Sophia, guys. Oke. BTW, Richard itu agak aneh loh, Bud. Kenapa? Dari kelas 10 sampai kelas 12, gua enggak pernah tahu dia jurusan apa dan kelas apa. Richard anak misterius, jangan-jangan aneh kelas. Pernah, tapi dia bilang rahasia. Guys, tadi kalian pernah nonton gue main para kacuk gak? Itu kan para kacuk SMA 69. Rupanya ini lanjutannya. Dia pindah sekolah, ih keren banget anjir, developer bikin plot twist kayak gitu. Pernah gak? Tahu gak? Lanjutan para kacuk, coy. Sampai juga di kelas. Gue mau. Ada lagi anak-anak baru lagi. Gila, rambutnya diombre. Hah? Rani. Cewek baru dari Rani. Aduh, gue mau pacaran sama siapa ya? Sophia apa Rani ya? Dia malah langsung ke kursi. Gua juga langsung ke kursi ya, Ran. Ngantuk soalnya abis makan 2 porsi mie goreng. Gila, makannya 2 porsi cuy. Yo, what's up guys? Hari ini gua mau kenalan sama anak baru di kelas ini. Hai.
Oh, ini anak-anak TikTok nih Rani nih. Bukan lu goblok, tapi si tampan ini. Namanya siapa? Ah, maksud amat. Si Budi malas, guys. Nama gue Budi. Cool-cool gitu orangnya. Oke, guys, sampai di sini aja dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Everyday of Rani. Bye-bye. Lah, ganti nama channel. Bukannya dulu namanya Rani Fans, kata Bobby. Iya, terpaksa ganti karena gak beda jauh namanya sama Rani Fans. Banyak bocahan kereta nyasar di channel gue terus komplain. Hah, bocahan goblok pada nanya mana keretanya. Hah, kebiasaan gak baca, jir. Muka karakternya anim pas di gamenya mukanya kayak ini ya. Kayak 3 dimensi ya. Oke, kita kenalan dulu guys sama Rani, guys. Gimana, udah dipalak sama OSIS belum hari ini? Guys, emang anak OSIS suka malak, guys. Apakah ini gambaran SMA kalian yang sebenarnya atau SMK kalian yang sebenarnya, guys? Jadi gini ceritanya, Bud. Wah, lu cerita. Apa gunanya kita susah-susah sekolah? Alo cerita, guys. Gue satu tahun, Bu. Gue berkali-kali menang olimpiade. Urusin gue napa, Jin? Dapat kerjaan ini. Duh, alumni-alumni sekolah SMK Cipta Wiyata ngadain demo besar-besaran. Karena ya mereka nganggep kalau sekolah tuh udah nggak ada gunanya. Gak semua orang yang lulus dari sekolah udah punya tujuan hidup. Setuju sih, tapi gue setuju. SMK sekalipun yang katanya diumbar-umbar gak perlu kuliah dulu buat dapat kerjaan yang layak. Tapi nyatanya... Wah, Bang Regi harus main game ini sih, Fix. Nganggur bertahun-tahun. Para OSIS pada masa itu nyoba nenangin mereka dan minta waktu buat nyelesain masalah ini. Dan para alumni pun setuju. Tawuran. Anggota OSIS kemudian mencoba untuk mengadakan sumbangan. Tapi jarang banget ada siswa yang nyumbang. Setelah mendapatkan respon yang kayak gitu, para OSIS mendatangi perwakilan alumni-alumni yang tadi demo untuk memberitahu hal ini pada mereka. Gokil alur ceritanya. Mereka udah siap untuk dihajar para alumni. Tapi respon dari perwakilan alumni itu di luar dugaan banget. Oh, kita musuh kita alumni, men. Mereka bilang gak apa-apa. Tapi para OSIS harus janji kalau generasi selanjutnya bakal lebih diperhatiin lagi sama sekolah. Ya, seenggaknya sampai mereka dapat kerjaan lah. Para OSIS, guru-guru, beserta kepala sekolah lalu menggelar rapat penting. Mereka ngebahas soal apa yang bisa mereka lakuin biar kejadian kayak gini gak bakal keulang lagi. Oke. Lalu mereka sepakat sama satu hal, yaitu diadakannya turnamen bernama Race Your Champion. Dimana kelas yang menang bakalan dapat bantuan insentif oleh sekolah dari dana BOS setelah lulus dari SMK Cipta Wiyata. Hal ini berlaku sampai mereka dapat kerjaan. Turnamen ini... Turnamen apa? Turnamen kebuk-bukan? ...bisa membiayai seluruh kelas per angkatan gara-gara keterbatasan dana BOS. Kemudian muncul deh 3 saran pertandingan, yaitu Olimpiade Matematika. Aduh, matematika gue benci matematika. Olimpiade Cerdas Cermat Pengetahuan Umum dan adu prestasi dari nilai rapot keseluruhan. Ketua OSIS yang lama ngasihin saran tambahan. Adu fisik. Pertarungan adu fisik seperti turnamen silat. Pada awalnya ide tambahan dari ketua panjang OSIS juga ceritanya yang lama ini nggak disetujuin. Tapi ketua OSIS yang lama maksa buat masukin idenya dengan alasan turnamen kayak gini tuh unik dan jarang dilakukan oleh sekolah lain. Selain itu, turnamen adu fisik ini juga mengajarkan tentang kehormatan. Akhirnya, ide ketua OSIS yang lama pun dimasukkan ke dalam salah satu pilihan. Voting pun dimulai dengan cara para OSIS... Panjang juga ya, suaranya kecilan, udah mentok, kocak ini, gedein speaker kalian, guys. Beberapa hari abis dilakuin penghitungan voting, kepala sekolah pun mengumumkan bahwa mayoritas suara dari para siswa dimenangkan oleh saran nomor 4, yaitu adik. Waduh, kekuatan fisik! Akhirnya ditandatangani oleh kepala sekolah. Disetujui karena udah nggak bisa diganggu-gugat sama hasil voting yang udah diumumin. Nama turnamen akhirnya mengalami perubahan dari Race Your Champion menjadi Race Your Gang. Ini dilakuin gara-gara ketua OSIS nganggep kalau kata champion tuh lebih tertuju ke satu orang aja. Oke. Padahal kan inti dari turnamen ini punya tujuan buat naungin satu kelas. Turnamen lalu diselenggarain dengan panjang juga ceritanya gini, cuy. Yang gede banget dari para siswa. Gak bisa di skip, gue udah nakal, gak bisa di skip. Dari setiap kelas punya beban kepercayaan buat ngebawa kelasnya jadi juara dan dapat insentif itu. Jadi... Wah, kita harus menjadi nomor satu di sekolah ini, guys. Agar bisa melawan para alumni.
karena bocil lama menyerang ya, bocil lama menyerang nggak bisa di skip kocak. Diangkat dari alumni angkatan sebelumnya yang jadi juara turnamen tapi belum dapat kerjaan sama sekali. Mereka dibantu sama dana bos yang dialirin buat turnamen ini. Siap. Tapi sayangnya lama kelamaan muncul budaya palak dari para OSIS. Ah, tukang OSIS, dan tukang malak. Juga yang berani nolak. Oh, saatnya kita bikin revolusi, guys. Saatnya kita bikin revolusi di sekolah Cipta Kusuma, guys, ya. Oke, oke, oke. Terima kasih ceritanya, Rani. Oke, guys. Ini kita harus bikin revolusi, guys. Please, jangan berakhir di sini demonya. Gue udah gak sabar, cuy. Mau bikin revolusi. Dengerin Kanta. Jakarta, Juli 16, 2018, 15.30, end of the day. Berantem lagi dong, berantem lagi dong. Udah kangen nih, mau berantem lagi nih. Gue mau adu mekanik lagi nih, guys. Hey guys, kita mau pulang sekolah, guys. Aduh, jangan bilang kita dibegal nih. Jangan bilang kita dibegal, guys. Yes. Ah. Ayo kita pulang, ayo kita pulang. Nggak mau nongkrong, mau nongkrong di mana? Cafe tempat Jainal. Paling biasanya di situ kalau kita lagi nongkrong. Aduh, padahal gue pengen nongkrong sekarang ya. Siapa tahu gamenya open world, kita bisa keliling Jakarta, cuy. Oke. Okay. Ah, kita nongkrong dulu nih, guys. Let's go, nongkrong dulu ya. Aduh, duit sisa 4.000 lagi. Starling aja nggak dapet, guys. 4.000, guys. Lewat jalan. Ya, yeah, serius. Nah, apa emang? Bang, lu SMA sering berantem nggak? Gue sama anak baik, guys. Anak nerd gue pas SMA. Lewat jalan Mampang. Gue juga lewat situ. Oh, kita lewat jalan Mampang. Ya, ini ya, Richard nih. Barang aja. Ini kayak gila kacamatanya sampai glossy begitu, men. Barangnya enggak lama-lama. Rumah gua. Lanjut ya, lanjut ya, lanjut ya, lanjut ya. Please jangan berakhir demonya. Anjing deket banget. Oke. Okay. Anjir. Gua enggak apa-apa pakai bahasa kentut ya. Bahasa kentut. Enggak tahu kok tanya saya. Astaga. Baru inget. Nice, alur cerita lagi, cuy. Eh, Bobby. Baru pulang, Bob. Pajak boleh kali. Kita dipalak ini dia, guys. Tadi udah. Ini dia, guys. Kita mau berantem, guys. Jadi sekarang udah habis aku gua. Aduh, Bob. Gua lagi males banget nih nambolin orang. Gaya amat. OSIS juga bukan. Anjay. Kata lu. Waduh, Budi ngajak ribut langsung. Anak baru di sini. Jadi enggak usah diambil hati. Ah, banyak alasan kontong. Lu yang kontong, bangsat. Yo. What the fuck? Bosan-bosan, mekanik lu. Kontol! Ah! Gas, gamenya yang ngajarin toxic ya. Tenang, darah gua udah gua upgrade, coy. Nggak kelihatan, anjay. Mampus lo, meninggal lo berdua. Injek-injek lo, kok mau diinjek sih? Ah! Ah! Mantap, dapat 4.000 mayan. Nih si botak nih. Nggak mau nyerang sih. Nice, mental dia. Injak. Bernard, mampus kau Bernard. Game toxic. Sorry, sorry guys. Dia direkam, sama dia. Direkam sama Rani alur ceritanya. Budi, lu harus ikut turnamen. Oke, sekarang waktunya cabut terus upload. Wah, dia ngerekam diam-diam, coy. Eh, yang SMP nggak boleh nonton ya. Minimal SMA ya. Bat, gila toxic banget kata-katanya. Gua enggak sabar mau upgrade skill lempar ini, lempar gerigi motor, guys. Oke, lanjut, guys. Udah anjir. Ngapa? Kok lu bisa berantem dah anjing? Gimana caranya, Cok? Mau ajarin gua apa? Jangan pelit-pelit. Ntar kuburannya sempit. Jangan pelit-pelit, ntar kuburannya sempit tuh, guys. Dengar, guys, kata Bobby, guys. Please jangan bilang open world naik motor. Please jangan bilang open world naik motor, sumpah. Sumpah gua buka baju sih saking bagusnya nih game kalau open world naik motor, please. Please, enggak mungkin dong sebagus itu. Bacot kon, ngapain sih? Serius kenapa lu bisa berantem? Gimana ceritanya? Dia penasaran ke si Bobby, penasaran, cuy. Oh, dia mau ambil motor juga, dia punya motor juga, guys. Ayo, guys. Kita mau ini, guys, iring-iringan. Aduh, ada Sophia lagi, cuy. Please jangan godain Sophia, Budi itu yang punya geng motor.
arah Sophia, guys. Tulisan Sophianya gede banget, coy. Yo, Pak Boy. Ayo guys, kita cabut guys, kita naik motor guys. Open world kan naik motornya? No! Demonya berakhir guys. No, padahal lagi seru-serunya coy. Tapi big applause guys ya. Big applause teman-teman. It's okay. Keren, keren, keren. Tenang guys, nanti pasti bakal rilis karena ini masih demo teman-teman. Jadi kita pantau terus perkembangan game ini. Thank you Gamescom tim yang udah bikin game ini mati-matian dari para kacuk sampai 1 tahun kalau nggak salah jeda waktunya, dan sampai di rebranding jadi Troublemaker teman-teman ya. Wah gila, nggak sabar cuy, nggak sabar buat ini cuy, nunggu full rilisnya guys. Ntar guys gue liatin ke kalian nih guys ya. Bukan ini guys, Steam nih guys. Steam ini yang buat mau ini ya. Yang mau download demonya di sini guys. Nih, demo nih, Troublemaker demo 18+++, emang gamenya ditujukan untuk 18+++ ya. Jadi langsung aja gua akan wishlist ini. Wah, keren banget sih, parah. Thank you nih ya, Gamecom team. Guys, kalau udah full release kasih tahu gua guys, langsung kita main guys ya. Ini belum tamat, jadi kalau udah full release langsung kita beli gamenya, kita support developer Indonesia walaupun gamenya agak toxic. Tapi kan udah dikasih tahu, udah disclaimer 18 tahun plus plus. Tapi walaupun gamenya toxic, tapi ada nilai-nilai baiknya yang bisa kita petik juga. Orang bijak akan mengambil baiknya dan membuang buruknya ya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Kita udahan dulu sambil menunggu full release dari Troublemaker. Kita sebut nama yang ketik. Kehidupan anak SMA berlanjut pakai emot. Tar guys. Ayo absen. Gila keren banget sih ini game, parah. Buatan Indonesia lo guys. Thank you ada Nandini, Ripi, dan banyak yang relate pasti sama anak SMA zaman sekarang guys. Putu Alvino, Lulu Priani, Rafa, Rapli, Akila, Nanda Adia, Diego Solowan, M. Ivan 10, M. Farezi, Rezi, Anggun, Tarya, Kalista, Faslu, Rifki Yuda Pratama, Andre Rizky, Diva, Ahmad Habibi, yang bisa sukses, Fari Pratama 20, Pajel, Faryu Syakur, Melianto Sandi, Muhammad Fadli, Aditya Rapel, ada Redix, Nara, Ripal Molana, Nopal, Short Time 30, Fauzan, Hasbi, Geraldi, Agisa, Kirana, Rizky, Mofi, Sapi, Ilham Syah, Tumu, Beni Saputra, Raka S. Raman, dan Riko Raman, Answar Ragala, Wildan, Jedi, David Project, Scottish, Wawan, PS Gaming, Muhammad Jakir, dan Tini, Rebecca, dan Rehan, dan Vino, dan Spicy Boy, dan Typing. Oke, thank you semua. Gila nih game, inspirasi banget cuy. Dan gue juga terinspirasi sama Budi ya. Budi keren banget anjir. Gue dulu pas SMA dibully guys. Semoga apa, gue berharap bisa mengembalikan waktu. Dan gue pas SMA tuh kayak Budi guys, bisa jago gitu, jago berantem ya. Gue tabok-tabokin tuh tukang bully tuh ya, sama anak-anak OSIS ya.